untuk daya tarik terkait dengan wisata malam selipuran itu memang karena selipuran ini menjadi event khusus di Kabupaten Temanggung, terutama di wilayah Gunung Sumbi. Nah, untuk yang menjadi daya tariknya itu salah satunya karena memang tidak ada kegiatan pendakian di luar kegiatan bulan Ramadan. Nah, untuk selipuran ini kita adakan untuk salah satunya untuk menjalankan tradisi yang dari dulu sudah ada. Kalau untuk pendakian itu sudah berjalan sekitar tahun 80-an lah. 80 itu cuman untuk kepengelolaan di kegiatan malam selipuran itu mulai berawal dari tahun 1998. Kita mengelola wisata pendakian malam selipuran ini berdasarkan instruksi dari kepala desa, kemudian tahun 2021 baru direkrut oleh Kabupaten Temanggung. Jadi untuk event selipuran ini sudah menjadi agenda rutin Kabupaten Temanggung. Kalau untuk cuaca, alhamdulillah terbilang cerah meskipun sedikit kabut, alhamdulillah juga tidak hujan. Untuk suhu di kisaran angka sekitar 12 derajat Celcius, jadi tidak terlalu dingin. Kalau terkait dengan ritual khusus, itu kembali ke diri kita masing-masing, karena tujuan dari pendakian malam selipuran itu kita lebih ke membebaskan antara mau pendakian biasa atau mau ziarah, kalaupun warga lokal mengikuti kegiatan tersebut biasanya itu bertujuan untuk ziarah. Nah, itu mungkin lebih ke doa sih, memanjatkan doa di puncak Gunung Sumbing, mungkin lebih ke mengikuti jejak sejarahnya Ki Ageng Makukuhan seperti ini. Kembali ke storytelling, mungkin mendapat motivasi dari sedikit cerita tentang Ki Ageng Makukuhan. Mungkin kedepannya, karena memang dulu waktu itu Ki Ageng Makukuhan juga bersemayam di puncak Gunung Sumbing pada malam selipuran untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Dari storytelling tersebut, kemungkinan dari masyarakat juga menginginkan hal yang sama, mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala khususnya di bulan Ramadan. Untuk pengalaman dan kesan di tahun yang lalu itu, kita kan juga nyari-nyari informasi dari pendaki, khususnya yang lokalan maupun yang luar daerah. Itu untuk pengalaman sangat terkesan sih, karena memang jarang sekali ada kegiatan tradisi yang masih berjalan sejauh ini, terutama untuk hal-hal yang semacam kayak kegiatan selikuran, lebih ke tradisi kejawen. Untuk naik saya 6-7 jam, itu jalannya santai, Mas. Itu apa namanya, naik dari sini jalan, Mas? Iya, jalan. Iya, jalan kaki, Mas. Warga asli sepeda, Mas? Iya, asli warga sini, Mas. Ini tujuan naik ke atas itu apa, Mas? Ngapain aja ini? Ziarah sama refreshing, Mas. Ini kan di bulan puasa, Mas. Kita sering, Mas, ikut apa naik di pas malam liburan itu? Sebelum corona sih, awal-awal naik. Ya, kita ikut. Untuk kendala tidak ada, Mas, karena saya berangkatnya malam. Terkait dengan kepercayaan, mungkin lebih ke diri kita masing-masing. Cuman terkait dengan sejarah, apapun yang kita laksanakan, selagi itu tujuannya baik, pasti akan berakhir baik. Untuk harapan kegiatan selikuran itu kedepannya mungkin lebih ke mengenalkan tradisi khususnya selikuran di wisatawan daerah maupun wisatawan luar negeri.
terkait dengan kontribusi mungkin lebih ke peningkatan segi perekonomian di bidang UMKM khususnya wilayah Desa Pager Gunung. Itu juga ada salah satu produk-produk unggulan dari kami, yaitu produk agro. Yang kedua juga dari segi pelayanan jasa porter, ojek dan juga homestay. Seperti pada umumnya untuk pendakian maupun di lingkungan itu ada aturan-aturan tersendiri terkait dengan terutama wisata pendakian. Sudah ada aturan khusus terkait dengan pengelolaan dan juga pemeliharaan terkait dengan lingkungan. Salah satunya adalah dilarang membuang sampah sembarangan dan juga diwajibkan untuk membawa turun sampah. Itu yang di wilayah pendakian. Kemudian dilarang berburu flora maupun fauna dan juga dilarang menebang pohon secara sembarangan di wilayah hutan, terutama hutan sumbing. Pasti ada, karena memang untuk pendakian sendiri kan memang banyak melibatkan terutama masalah fisik dan juga persiapan mental kan. Untuk resiko mungkin lebih ke penurunan suhu dan juga faktor fisik mungkin dari segi kesehatan. Terkait dengan resiko pasti ada, terkait dengan fisik, karena memang untuk wisata pendakian juga membutuhkan fisik yang mumpuni kan, terutama kesehatan badan. Nah untuk resikonya itu mungkin lebih ke penurunan suhu, jadi pas ketika pendaki di atas dan juga di pemukiman itu kan suhunya sudah berbeda, di mana sistem imun juga berusaha melawan supaya tetap stabil. Yang kedua terkait dengan masalah kesehatan. Jadi untuk pendakian ini memang sangat diperlukan stamina yang benar-benar fit. Terkait dengan kegiatan perjalanan yang lumayan jauh, medan yang terjal, sebisa mungkin kita harus bertahan di wilayah tersebut. Dan juga untuk kebutuhan logistik, sebisa mungkin tercukupi untuk membantu menjalankan stamina yang ada. Kalau perjalanan dari base camp sampai puncak itu kan bisa ditempuh ada dua metode. Yang pertama itu ngojek sampai ke batas vegetasi. Itu perjalanan kurang lebih bisa kurang sekitar 1-2 jam. Estimasi perjalanan di angka sekitar 6-7 jam. Itu santai. Kalau misalkan jalan kaki dari base camp ke puncak itu kurang lebih perjalanan 8-10 jam perjalanan santai. Kalau untuk puncaknya lewat jalur Sumbing Via Cepit ini fleksibel sih mas, ke puncak Raja Wali bisa, ke Segoro Wedi maupun Kawah juga bisa. Cuman untuk rutenya memang kami dari pos 4 menuju ke pos 5 itu Segoro Wedi, terus ke puncak Kawah, ke puncak Makam dan juga terakhir ke puncak Raja Wali, itu satu rute. Kalau untuk kegiatan warga pendaki itu lebih ke pendakian dan juga ziarah, doa. Tujuannya cuma itu, terus setelah itu mungkin dilanjut perjalanan turun. Kalau pendaki luar daerah itu lebih ke pendakian pada umumnya, jadi tujuan di atas itu mungkin lebih ke mencari view. Kalau untuk kegiatannya lebih ke doa sih, lebih ke doa, kemudian ya mencari pemandangan yang lebih bagus, setelah itu baru turun. Kalau untuk lokasi itu lebih ke puncak Makam, itu posisinya ada di sebelah timur kawah Gunung Sumbing. Itu Ki Ageng, makam Ki Ageng Magukuhan, Petilasan. Untuk tipsnya, selalu jaga kesehatan, utamakan keselamatan, dan juga utamakan tim. Jangan mengutamakan diri sendiri, karena memang untuk pendakian itu tujuannya untuk melatih supaya kita sadar akan kebersamaan. Kalau untuk retribusi kita di angka 25.000 itu untuk tiket pendakian, kemudian ditambah 5.000 fasilitas dan juga untuk jasa semacam kayak parkir pengamanan kendaraan. Karena memang rata-rata pendaki dari luar daerah maupun dari dalam daerah pun juga bawa kendaraan masing-masing.